Hi everyone, untuk video ni Farha mau share dengan kamu macam mana cara Farha hilangkan jerawat-jerawat di muka Farha. Seperti yang kamu tampak sebelum ni, video sebelum ni, kamu ada nampak di area dekat hidung Farha tu, yang di sini ada jerawat besar kan? And di bawah sini kata silap tu. Sekarang dia on the way. Dia pulih sudah. Dan Farha gunakan satu ubat ni untuk dosa yang ada masalah jerawat, kamu boleh try guna ini. Tapi tips dia, kamu kena tahu apa jenis muka kamu ni yang boleh guna gel ataupun jenis yang liquid. Macam muka Farha ni, Farha ngam jenis liquid, tidak ngam yang bergel. Kalau bergel, dia akan berminyak and then muka Farha akan tumbuhlah jerawat-jerawat kecil gitu. Guys, bulan ni Farha memang ada banyak tumbuh jerawat sebab Farha terjaga makanan, Farha kurang makan buah, and then Farha punya resdung pun datang, so jerawat pun adalah tumbuh, sudah tumbuh sini, ada lagi tumbuh sini. But dengan satu produk ni, dia tidak produk. Dengan satu ubat ni, Farha percaya memang dia akan kasih hilang Farha punya jerawat. Asal dia tumbuh, Farha letak, and then kemudian dia reda. Okay, kalau kamu mau tahu apa benda itu, saksikanlah. And this one. Tea tree botol, tidak macamnya bentuk-bentuk Colgate. Kamu boleh dapatkan ini di mana-mana farmasi. Kamu tidak akan jumpa dia di drugstore or mana-mana drugstore. Memang tak ada jual, dia cuma ada jual di farmasi. Harga pun sambil sekolah. Wait lah. Okay, we continue. Okay. Farha mau bagi tahu dia jenis yang boleh tengok dia punya dalam ni. Dia macam yoko. Cara penggunaannya adalah kalau kamu macam contohnya sini pada ada jerawat, Farha letak di sini tempe and then tempe. Okay, kamu letak aja di mana-mana yang ada jerawat kamu rasa kamu just tempe aja. Kamu dab. Dia simple aja pakai dia tuh. Kamu pakai dalam 2 kali sehari, pagi dan malam lah, before sleep paling bagus. Sebelum tidur kamu tempek-tempek area yang ada jerawat, okay? Actually, insya Allah dia mujarab. Penggunaan dia boleh kekal selama beberapa bulan, 6 bulan lebih pun dia masih ada. Ikut daripada penggunaan kamu, macam kalau kamu jenis yang hari-hari pakai, boleh lah, dia lambat juga habis. Kira berjimat lah, harga dia pun RM30 ataupun RM30 lebih, ikut daripada farmasi lah dia jual berapa. Selalunya Farha jumpa RM30 dan yang RM34 lah. Belum Farha beli ini mesin, Farha memang search di Google dulu apa ubat-ubat untuk kasih hilang jerawat, banyak lah contoh. And then Farha pergi klinik, ada satu klinik ni, dia memang Farha tanya lah ada jual jerawat, and then dia recommend this. Kebetulan juga di Google tu Farha baca emang benda ni ada orang recommend, so Farha beli je lah, try, and then lama-lama alhamdulillah dia berkesan dengan muka Farha, dia mengeringkan jerawat dan tidak akan meninggalkan kesan. Emang actually super bagus, tapi dia ada satu rule di mana kalau sudah kamu punya jerawat, okay, reda sudah, kamu tidak payah lagi tempe di area itu. Nanti kamu punya kulit macam akan irritating, like something like that lah, macam kering, memang tidak bagus untuk kulit. So just cari mana spot yang ada jerawat, kamu tempe di tempat lain sudah, jangan balik di tempat yang sama, even benda itu sudah okay. This tea tree is really meant to me. So dia lebih lama muka Farha. Every time ada jerawat, Farha akan letak ini. Asal ada tumbuh, Farha letak. Farha tak mau dia makin teruk kan. So Farha, daripada dia lebih teruk, Farha akan tempe supaya dia memang recover awal. So I would like to say thank you to those yang sudah support Farha dari awal sampai sekarang. Hoping you guys that will always supporting me. Don't forget to subscribe my channel and give me thumbs up. Do follow my Instagram. Alright, thank you. So, see you guys on the next video.